Batas waktu 1 kali 24 jam sudah selesai. Dan hingga detik ini, tidak ada secuil pun bukti yang bisa ditampilkan oleh Hulk untuk mendukung ucapannya. Jadi terbuktikan bahwa Hulk hanya memproduksi konten-konten sampah yang tidak berdasarkan fakta dan hanya bertujuan untuk merusak nama baik seseorang. Bro dan sis, terima kasih sekali para netizen yang seharian kemarin membantu saya untuk menyebarkan atau men-share video yang saya buat. Dan saya dapat banyak input dan informasi terkait dengan akun-akun cadangan Hulk, siapa orang di balik Hulk, dan akun-akun serupa yang suka menyebarkan fitnah. Bro dan sis, para netizen, mohon bantu saya satu kali lagi. Mari kita buat daftar akun-akun penyebar fitnah. Setelah daftarnya jadi, kita laporkan sama-sama agar akun-akun ini take down dan tidak ada lagi korban-korban setelah saya.